Adakah larangan melihat kemaluan lawan jenis jika sedang bergaul antara suami istri? Tidak ada. Tidak ada masalah sama, tidak ada larangan sama sekali dan boleh, ya. Bukan itu semua hal yang mubah. Yang dilarang saja yang Anda jauhi. Yang dilarang adalah seseorang meletakkan kemaluan di kemaluan istrinya pada saat lagi haid dan nifas, dan meletakkan kemaluan di dubur dalam keadaan apapun. Itu tidak dibolehkan. Dan kita tahu sumber penyakit AIDS, penyakit-penyakit ya kemaluan itu kebanyakan karena dubur, kan itu. Makanya diharamkan. Kata Nabi SAW, Allah melaknat ya siapapun yang mendatangi dukun dan siapapun yang menggauli istrinya di haid dan nifas atau menggauli di duburnya. Selain daripada ini dibolehkan. Sampai pernah saya jelaskan dalam masalah hubungan biologis dalam Islam, boleh oral seks, tapi syaratnya tidak boleh ikrah. Ikrah itu tidak ada sesuatu yang memaksa dia sehingga dia membencinya, gitu kan? Maka itu semua dibolehkan. Termasuk hal-hal yang dilarang kalau sendirian kayak onani misalnya, ya. Itu dibolehkan kalau pasangan yang melakukannya. Itu hukum suami istri berbeda, terbuka semuanya.